Butoke lah. Jangan lupa dikocok dulu ya. Seperti ini. Untuk ukurannya saya memakai 9 tetes. 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu kita aduk ya. Untuk lumut ini saya selalu memakai lumut kasar. Nih. Saya selalu memakai lumut kasar ya. Ini belinya di Alfamart Punggur, depan Alfamart Punggur. Oke teman-teman, semoga saja kita nanti dapat babonnya ya. Sesuai namanya, Buto Galak. Semoga ikannya pada galak semua makan umpan kita hari ini. Oke, selamat mencoba lur. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim lur. Kita mulai ya. Semoga babonnya mau makan. Yuk. Iwak lek. Alhamdulillah lur. Trek perdana lur. Mantap lur. Strike perdana kita ya. Oke, kita lanjut. Menunggu sekitar 1 jam baru ikan makan lur. Oke teman-teman, karena ikannya sudah dapat kita ya. Nanti ikan sudah pada mulai ngumpul ya. Langsung aja kita buang aja, kita bomkan biar nambah ngumpul. Jadi kita pakai lumut murni saja ya. Mungkin. Pakai esen lagi lor, karena tugas esennya sudah berhasil ya untuk mendatangkan ikan. Masih 1 ekor ya.
melah melona lul. Oke, lanjut. Oke, rupane lur. Iwak lek babon iki kaya ngono kuwi lho lur. Berat, Le. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, lur. Cara makannya lain, lur. Maknyos. Oke, alhamdulillah. Merah lur. Aduh lur, ikan baru makan lur nih, tengok cuacanya gelapnya sekali, tak ampun ini. Kacau ini. Dan lur. Ramle ya. Wis bene lah. Oke teman-teman, video kita kali ini kita akhir ya, karena hujan campur geluduk lur. Rumputnya masih sisa banyak lur. Nah, kita pakai buat besok ya. Di Batam lumpur 20.000 satu kantong. Gak ada yang gratis di sini lur. Jadi kalau masih sisa kita bawa pulang, kita pakai buat besok ya. Dan ini hasil saya hari ini ya teman-teman ya. Nih sekarang masih 2:30, baru nyampe rumah saya. Karena hujan campur geluduk tadi ya, untuk campuran lumutnya ini. Buto galak ya lor ya. Untuk ukurannya 9 di atas ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.